Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Selepas alam persekolahan, pernahkah kawan-kawan terfikir apa kita nak buat selepas tu? Ha, kawan-kawan jangan risau. Sebab kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cara mudah, kita belajar daripada mereka yang sememangnya sudah berjaya dalam bidang yang mereka ceburi. Kesabaran memang pahit, tetapi hasilnya manis jika kita berjaya. Negara kita semakin pesat membangun hasil daripada pemikiran-pemikiran kita dan ia sekaligus membuka peluang kerjaya kepada kita. Lelaki dan wanita diberi peluang sama rata. Kejayaan tidak terletak pada tangan orang lain. Kita sendiri yang menentukan kejayaan kita. Tetapi ilmu tetap perlu dicari. Rancangan kejayaan kali ini akan meneroka satu kejayaan yang mencabar tetapi jarang-jarang kita dengar diceburi oleh wanita. Kalau nak tahu mengenai kejayaan ini, saksikan personality kali ini. Siri Kerjaya kali ini mengajak kita ke negeri yang sekit-sikit dulu kaya dengan biji timah. Kalau kawan-kawan nak tahu, itulah Perak Darul Rizwan. Ia terletak di Lumut yang kaya dengan ekonomi pelancongan. Tetapi, jangan disangka, rupanya kawan-kawan ada kerjaya yang terdapat di sini. Kerjaya kali ini amat mencabar kerana ia membabitkan jurutera persenjataan. Siapa kata negara kita tak maju? Walaupun negara kita tak suka berperang, tetapi dengan kepakaran yang ada, negara kita mampu menjadi salah satu pembaik pulih persenjataan di rantau Asia. Ini satu kebaikan kepada kita yang ingin menceburi dalam kerjaya jurutera. Daripada kawan-kawan membuat sesuatu yang tak berfaedah sampai putus tangan, baik kawan-kawan menceburi kerjaya ini. Ada juga hasilnya dan negara kita semakin kuat dari segi ekonomi dan pertahanan. Musuh pun tak berani serang negara kita. Sekarang kami berada di Naval Dockyard yang banyak melakukan kerja baik pulih kapal-kapal tentera laut diraja Malaysia dan kapal-kapal dari negara lain. Yang menariknya lagi, ia diceburi oleh seorang wanita. Bukan calang-calang orangnya, nampak aja kecil, tapi bijak orangnya kawan-kawan. Secara logiknya, golongan wanita pasti memikirkan kerjaya ini tidak boleh diceburi oleh mereka. Cuba kita tengok Puan Zurina. Beliau meyakinkan bahawa wanita mampu melakukannya dan tak semestinya hanya duduk di pejabat. Boleh tak Puan ceritakan kerjaya Puan sebagai jurutera perkapalan? Jurutera perkapalan, okey ya. Sebagai seorang jurutera perkapalan di syarikat ini, kita akan menjalankan kerja-kerja mengurus, menyelia, mengawal hal-hal pekerjaan dan juga perkhidmatan mengikut standard ataupun mengikut piawaian-piawaian yang ditentukan oleh syarikat tersebut. Okey, sebagai salah seorang jurutera wanita di syarikat ini,
saya dipertanggungjawabkan untuk mengawal mengawal selia mutu ataupun standard ataupun lebih tepat piawan-piawan kerja-kerja pembaikan, pemasangan dan juga pengujian peralatan-peralatan perhubungan, peralatan elektronik dan juga sistem kawalan dan juga persenjataan peralatan-peralatan milik kapal TFDM. Sampai itu juga kita akan buat untuk polis marin dan juga syarikat-syarikat perkapalan swasta yang lain lah. Akademik, seseorang jurutera yang mempunyai akademik yang kukuh di samping mempunyai sikap yang positif, proaktif dan minat yang mendalam adalah lebih berdaya maju daripada jurutera yang mempunyai akademik yang kukuh. Jadi jurutera yang mempunyai asas akademik secara praktikal ataupun teori adalah lebih berjaya daripada selalunya lebih berjaya. Dalam bidang ini, untuk menceburi bidang kejayaan ini, ya, kan? Jadi sekurang-kurangnya kita memiliki ijazah ataupun sijil-sijil profesional yang setara dengannya. Di mana pengkubusan bidang yang ingin diceburi itu mestilah bersesuaian dengan pekerjaan yang dibuat. Mesti ada kesinambungan situ, kan? Jadi macam kalau kita ingin menjadi seorang jurutera mekanikal, jadi kita kenalah belajar kursus mekanikal. Okey, kalau kita ingin jadi seorang jurutera elektronik, kita mesti dah ambil kursus elektronik. Jadi kalau misalnya kita berkemampuan, kita boleh ambil lebih daripada satu bidang, jadi menjadikan kita seorang yang mempunyai pelbagai kebolehan ataupun kepakaran. Jadi menjawab soalan hari ini tadi, kan? Okey. Boleh dikatakan hampir kebanyakan universiti-universiti dan pusat pengajian tempatan, contohnya seperti UTM, UITM, USM dan juga politeknik menawarkan kursus-kursus dalam bidang kejuruteraan, termasuklah teknologi angkasa lepas. Jadi bagi sesiapa yang ingin menceburi ataupun berminat untuk menceburi bidang kejayaan ini, mesti lulus SPM ataupun SPMB dan mendapat kepujian dalam mata pelajaran yang disyaratkan oleh kementerian. Okay. Di PSC NJSB, di syarikat ini, kan, kita terbahagi kepada beberapa bahagian kejuruteraan yang sebagai mankin pada proses pembaikan. Yang pertama sekali ialah bahagian pembaikan kapal, bahagian pembuatan kapal, bahagian elektronik, bahagian weapon, bahagian engineering. Di samping itu juga kita ada bahagian-bahagian sebagai supporting department. Orang kata supporting sebagai menyokong, sebagai department yang menjalankan urusan perniagaan. Iaitu seperti bahagian marketing, finance, human resource, bahagian latihan marine technology. Okey, peluang-peluang pekerjaan di sini, bila tengok skop peluang pekerjaan di sini, bukan tertumpu pada bahagian kejuruteraan saja. Jadi ada bahagian bisnes, bahagian pusat tumpah, bahagian latihan. Jadi peluang pekerjaan di sini merangkumi semua pekerjaan. Saya betul-betul tak sangka rupa-rupanya di negara kita banyak pakar-pakar dalam bidang persenjataan dan radar. Ini dibuktikan oleh Puan Zurina yang membawa kami di mana tugasnya untuk mengawal selia pembaik pulih radar. Cuba kita perhatikan di bilik ini, semua elektronik yang berkaitan dengan chip-chip yang cukup rumit. Kerja ini perlukan kesabaran dan kalau tersilap, ada risiko untuk meletup. Di sini juga ada pelatih dari Kolej Engku Omar yang dilatih oleh Puan Zurina. Kalau nak tahu cabaran kerja ini, saya sempat bertanya kepada pelatih ini. Oh, dapat abang lah. Kita mesti menentukan sepenuh pelajaran kita. Apa yang kita cuburi, kita mesti tumpukan sepenuhnya terhadap apa yang kita cuburi tadilah. Kita untuk mendapat ni sebab ini ialah macam electrical, okay, kita ada di elektronik, kita ada mechanical, weapon perang tapi abang minat lebih minat daripada elektronik lah sebab dia lebih mencabar lagi untuk
minda kita. Apakah fungsinya? Radar ni, sistem ni. Okey. Fungsi radar ni ialah untuk membantu sesuatu pelayaran lah, atau kita panggil dia navigation aid. Mm-hmm. Okey, di samping itu dia ada jadi adalah jadi mata kepada kapal tu. Maksudnya mm-hmm. segala objek yang ada di keliling kapal kita pasti ada dalam skrin kita tu. Sejauh 100 km objek yang ada di sekeliling kita akan dipaparkan di skrin, di monitor. Jurutera mestilah bertindak seiring dengan perkembangan dunia IT. Ini seperti saranan Perdana Menteri Malaysia kita. Jadi pekerja-pekerja haruslah berusaha mempertingkatkan dan juga memperkembangkan lagi pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat supaya ia dapat mempercepatkan lagi proses kerja tersebut dan juga mempercepatkan lagi penyampaian maklumat lebih tepat dan lebih itulah. Teknologi maklumat dalam kejuruteraan ini di samping dia melakukan kerja-kerja simulation. Simulation. Kebanyakan peralatan-peralatan perhubungan semakin berkembang maju. Jadi kita mestilah bertindak seiring dengan perkembangan dunia IT. Okay, selain daripada akademik, minat yang mendalam itu penting. Lepas itu pengalaman. Lagi oleh itu, pekerja-pekerja daripada bawahan, daripada peringkat, contohnya daripada peringkat juruteknik, ia boleh menjadi seorang jurutera tapi berpandukan kepada pencapaian pekerjaannya. Jadi seterusnya apabila pencapaian pekerjaan dia meningkat, jadi saya rasa pihak pengurusan bahagian tersebut tak ragu-ragu untuk menaikkan pangkatnya daripada juruteknik menjadi supervisor. Daripada supervisor menjadi jurutera. Tengok tu kawan-kawan. Mencabar juga kerja ni yang memerlukan minat, kesabaran dan kekuatan mental dan fizikal yang cukup tinggi. Dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Syarikat Naval Dockyard ini juga mengambil inisiatif dengan menubuhkan kolej sendiri untuk memberi ilmu pengetahuan kepada mereka yang menceburi dan yang berminat dengan kerjaya sebegini. Kerajaan dan Naval Dockyard telah bekerjasama untuk melahirkan generasi baru yang berilmu dalam kerjaya ini agar dapat mengukuhkan ekonomi dan pertahanan negara. Di mana semua antena-antena ataupun area-area sistem perhubungan dipasang di sini. Di sini juga di bawah pengawasan. Ya, bawah pengawasan saya. Saya akan melihat, akan membuat penyelidikan ataupun membuat pemeriksaan tinjauan dari segi kualiti area tersebut lah. Dia masih lagi sesuai berdiri di sini ataupun patut ditukarkan. Apa monitor radar tadi tu? Radarnya ada berada di atas ni lah. Itu dia punya scanner. Sekarang scannernya ada pada berada di atas ni lah. Jadi dia mempunyai scanner tu merupakan satu bahagian daripada radar tersebut. Kegigihan, kerajinan, tekun berusaha, lepas tu selalu mengulang kaji serta membuat rujukan. Jadi itu merupakan satu kunci kejayaan. Jadi sekiranya ada sikap positif ini ada pada semua orang, barulah negara kita akan mencapai kecemerlangan dan juga kejayaan dalam arus teknologi. Macam biasalah, kalau kita seorang perempuan, bila kita menyatakan hasrat kita nak menyertai bidang kejuruteraan yang banyaknya dimonopoli oleh golongan lelaki, kita akan diketawakan dan tiada pihak yang akan yakin dengan kita kan. Jadi berkat daripada sokongan suami, keluarga dan rakan-rakan dan juga peluang menjalani latihan industri di sini, saya telah bersungguh-sungguh dan sehingga dapat meyakinkan syarikat ini dan dia terus menawarkan kerjaya ini kepada saya. Jadi kepada pelajar-pelajar yang berminat menceburi bidang kejuruteraan, jadi ini saya katakan bahawa kita boleh. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dengar tu kawan-kawan, kata semangat dari Puan Zurina.
ini adalah persaingan sihat dan kita sebagai lelaki jangan anggap mudah untuk menceburi sesuatu kejayaan. Lebih-lebih lagi di zaman IT ini, kerjaya yang hendak kita ceburi semakin mencabar dan kita harus berfikiran positif dan mempunyai daya saing yang tinggi. Selepas kami diberi penjelasan tentang satelit, Puan Zurina telah membawa kami ke tempat pembaik pulih alat-alat komunikasi pula. Di sini juga ada pelajar-pelajar praktikal dari Kolej Engkau Omar juga dikawasilir oleh Puan Zurina. Tengok tu kawan-kawan, bukan senang nak baiki tu. Kalau tak ada ilmu, pasti lain jadinya dari apa yang sepatutnya. Kalau kita bersikap acuh tak acuh, bagaimana nak melakukan dengan baik kerjaya ini? Tugas bahagian ni, dia ditugaskan untuk melakukan pembaikan dan juga membaik pulih peralatan-peralatan perhubungan berfrekuensi tinggi, iaitu high frequency. Dikali sebagai ini hubungan jarak jauh di antara satu tempat, di antara sebuah kapal ke satu tempat ataupun daripada satu tempat ke satu tempat yang lain lah. Bagaimana pula tugas Puan di sini? Tugas saya di sini, saya akan memeriksa atau membuat tinjauan semasa pengujian di pelabuhan, di laut dan juga di workshop sendiri. Ini berpandukan pada dokumen-dokumen ataupun piawaian-piawaian yang telah disyaratkan ataupun yang telah dipersetujui oleh pelanggan kita. Kita ketahui sebab adalah Tentera Laut Jelajah Malaysia. Jadi itulah mengikut standard. Depan dulu dah cakap mana? Saya dulu daripada vocational untuk kemahiran sajalah. Dalam khusus MLVK, MRTV je. Mekanik Radio TV. Mekanik Radio TV. Apa? Saya student lagi. Oh, masih belajar lagi di mana? Praktikal di sini. Oh, praktikal di sini. Dalam kos apa tu? Elektronik perhubungan. Elektronik perhubungan. Bagaimana, susah tak nak bawa bidang kejuruteraan elektronik macam ni? Susah juga sebab dia banyak punya instrumen kan. Jangan cakap susah, nanti kawan-kawan kita takut nanti nak masuk dalam bidang ni. Cakap senang sikit. Untuk pengenalan permulaan macam mereka ni kan, diorang sebagai OJT, diorang mungkin baru nak kenal macam mana rupa set yang tak pernah diorang tengok sendiri lah. Seperti dalam RMN ni kan. Jadi dari sini diorang boleh kenal macam mana function sebuah set tu, HF apa semua lah. Untuk kenal macam mana komponen yang diorang tak pernah tengok lagi, macam IC terbaru ke, kapasitor, ada yang bagi diorang baru tapi sebenarnya benda ni dah lama dah. Persediaan ya. Orang kita tu kena melengkapkan diri kita, melengkapkan dirinya sendiri dengan akademik yang cukup, tekun berusaha, minat yang mendalam terhadap jurusan yang dipilih, serta mempunyai ketahanan mental dan fizikal. Kerana kebanyakan bidang-bidang kejuruteraan memerlukan persekitaran yang mencabar. Jadi tak semua orang boleh menceburi bidang ni kalau tidak ada mempunyai ciri-ciri atau persediaan tersebut. Bagaimana, seronok tak pengalaman bekerja di sini? Seronok juga sebab benda ni semua benda baru. Kita orang datang sini buat benda-benda pun jumpa benda-benda besar elektronik. Macam kita masa belajar, benda-benda yang kita belajar kecil. Datang sini satu syarikat yang besar kan, masuk kapal, keluar kapal, kita jumpa yang benda-benda baru lah. Buat masa sekarang lah, kita sebagai perempuan jangan terlampau memilih kerja kejaya. Jadi apa kata kita cuba bahagian bidang kejuruteraan ni, sambil dia memberi pendapatan yang lumayan, dia juga menjamin kehidupan kita. Jadi kebanyakan perempuan lebih suka kerja-kerja di pejabat. Jadi sekiranya ada minat dalam bidang kejuruteraan, jadi apa kata kita ceburi bidang kejuruteraan. Bagi pandangan saya, saya menyarankan kepada golongan perempuan, pelajar-pelajar perempuan, agar menceburi bidang kejuruteraan ni. Bukan setakat bidang kejuruteraan berat seperti marine. Jadi bidang kejuruteraan seperti elektronik, mekanikal dan juga dunia IT sendiri akan memerlukan jurutera-jurutera wanita. Macam mana? Nampak mencabar tak? Ha, dengan semangat yang ada pada mereka, ia akan menjadi pembangkit untuk negara. Dan bagaimana pula anda? Dalam dunia mencabar ini, kita haruslah bijak menggunakan akal. Cuba lihat Puan Zurina, dari radar komunikasi yang kita lihat tadi,
dia juga mengawal selia senjata dalam laut. Kawan-kawan kalau nak tahu, mari kita menyelidiki. Oh, besar betul tempat ni. Ini tempat membaiki kapal ke apa? Ini tempat salah satu bengkel untuk membaikkan batang-batang kapal. Jadi salah satunya ialah bengkel untuk pet 104. Nak tahu apa pet 104 tu? Dan cara-cara penyelenggaraan untuk pembaikan? Kita tanya orang dalam. Pekerja-pekerja yang ada di kapal kita sini terdiri daripada supervisor, technician dan seterusnya pekerja am. Saya akan alokinkan kerja-kerja yang ada kat sini, terutamanya daripada Navy lah. Jadi bahagian kat sini adalah pet underwater punya bahagian. Jadi peralatan yang ada untuk senggeran dan repair. Okay, peralatan yang dinamakan pet PAP-104. Tujuan utamanya untuk mengesan periuk api yang kat bawah laut, dasar laut. Jadi di situ dia dilengkapi dengan kamera. Kamera. Jadi alat pengesan periuk api. Alat pengesan periuk api. Dan adanya letupan. Bekalkan letupan. Jadi kamera diletakkan di dalam ni? Ya. Kameranya di depan, di bahagian depan. Bahagian depan. Jadi buat kini peralatan ni dari baraik dan dibaiki, senang dibaiki. Jadi di keluarkanlah bahan isi inti dia semua dikeluarkan. Contohnya semua ada dari kawasan situ. Warna equipment-equipmentnya dia akan dibawa keluar ke sini dan diletak ke satu tempat untuk dibaik pulih. Kenapa dia kelihatan seperti bentuk peluru kan? Nampak macam bentuk peluru. Ini seolah-olah ini adalah submarin yang kecil. Sebenarnya dia boleh bergerak dengan terdirinya sendiri. Gunakan propulsor yang tertentu. Boleh saya tunjukkan ni? Ini adalah dia punya propulsor. Seolah-olah ini adalah dia punya propeller. Jadi ada dua biji. Oh, ni contoh kapal selam. Dia sebagai satu model kapal selam untuk membawa pet 104 lah. Ini yang akan bawa satu pet 104. Dia terdiri pada dua biji ya? Dua biji. Untuk dia bergerak. Apabila kita dan lepaskan pet tu dalam laut, dia akan dikawal, dia akan bergerak. Ini akan bergerak, bawa. Dan segala pergerakan tu dikawal oleh orang atas kapal. Jadi dia ada satu panel di situ, boleh kiri, kanan, semua. Macam you main remote. Remote control. Macam tu lah. Sekarang technician kita tengah buat satu baik pulih atas propulsor unit yang saya tunjuk tadi tu. Ini jadi daripada ni lah. Ya. Jadi apa yang kita tengok, kita boleh nampak komponen-komponen yang ada di situ. Cara macam mana dia membentukkan komponen tu supaya sistem-sistem tu berfungsi dengan baik. Itu ada sebenarnya satu propulsor unit untuk peralatan supaya dia bergerak dengan supaya propeller. Jadi satu sistem jentolak lah kat dalam laut. Kalau kereta tak ada enjin. Enjin, ya. Sekarang tak ada enjin. Pakai propeller. Dia akan membawa pet 104 tu bergerak dalam air. Jadi dia boleh tuju ke depan dan undur ke belakang juga. Jadi ini perlu menghasilkan satu kuasa yang besar lah. Ya. Bateri untuk bateri lah yang lengkap di badan itu. Mana bateri itu amat besar, high amps. Saya cukup kagum dengan kegigihan Puan Zurina yang berani menceburi kerjaya yang dimonopoli oleh lelaki ini. Dengan semangat yakin boleh yang membuatkan dia mampu berjaya dalam kerjayanya. Setiap kejayaan yang kita ceburi mestilah ditambah dengan minat. Barulah kita bersemangat dan berusaha untuk mencapainya. Kita perlu berbangga dengan negara kita yang mempunyai ekonomi yang stabil dan memberi peluang pekerjaan kepada kita. Jadikan Puan Zurina sebagai contoh untuk berjaya dalam keluarga dan kerjaya. Walaupun sudah mempunyai keluarga, dia semakin bersemangat untuk bersaing maju untuk berjaya. Apa kata kita mendengar nasihat dari Puan Zurina? Minat saja tanpa usaha tak akan berjaya lah. Jadi tipsnya paling penting, kita kena lengkapkan diri kita dengan akademik setinggi yang boleh. Di samping tanamkan minat yang mendalam dan juga merujuk kepada orang-orang yang telah berjaya,
bagi mengikuti kursus yang dipohon tu bersesuaian dengan diri kita sendiri. Bagaimana dengan nasihat dari Puan Zulina itu tadi? Jurutera bukan satu kerjaya saja, kawan-kawan. Kerjaya jurutera ada beberapa bahagian yang perlu kita selongkar. Jika kawan-kawan berminat untuk menceburi dalam bidang jurutera, bermulalah dari bawah. Kerajaan begitu menitikberatkan tentang ilmu dan sekolah menengah vokasional menjadi asas untuk kita pergi jauh dalam bidang jurutera. Universiti-universiti pun ada menawarkan kursus jurutera kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk berjaya dalam kerjaya jurutera yang ingin mereka ceburi. Bertindaklah dengan akal berilmu untuk berjaya dalam kerjaya yang kita impikan.